kepada orang apa namanya orang kafir, dan kamu melihat orang kafir ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, jangan terburu-buru kamu menghukum kepada dia, itu adalah lebih hina daripada kamu, karena kamu tidak tahu apakah penghujung kamu dan apa penghujung dia. Kalau penghujung dia itu baik, bukankah dalam hadis diceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang, digenapkan menjadi 100 orang, lalu akhirnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya, walaupun belum sedikit amal yang dilakukan oleh orang tersebut, Allah terima dan masukkan syurga oleh Allah sebelum beramal apapun juga, baru niat, baru azam, baru kekuatan nak bertaubat. Bukankah di zaman Nabi Musa ada seorang yang alim, seorang yang doanya mustajab, seorang yang disanjung, tapi pada penghujungnya adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama usu, sebenarnya Asy bin Ba'ura, orangnya saleh zahirnya, penghujungnya adalah nasibnya tidak baik, wal iyadu billah. Idzan, kalau melihat orang kafir, jangan terburu-buru menilai kita lebih baik daripada dia sebelum penghujung yang menentukan. Saya tak tahu penghujung saya apa dan penghujung dia apa. Memang kita adalah membenci kepada kekufurannya, tapi bukan kepada individunya. Karena individunya kita tak tahu penghujung nasib orang itu macam mana. Kalau kita nampak orang tua yang lebih tua daripada kita, yang mungkin orang tua ini adalah tidak salat umpamanya, maka kita melihat orang ini lebih tua daripada saya, yang mungkin dia dulu sudah kenal Islam dulu sebelum saya kenal Islam, sudah berbuat baik sebelum saya berbuat baik, mungkin dia akan mendapatkan hidayah. Kalau kepada orang yang lebih muda umpamanya, yang kita anggap dia lebih hina, kita lihat kita lebih dulu berbuat dosa sebelum dia berbuat dosa, tengok sentiasa kekurangan diri dan kelebihan yang ada pada orang, maka baru kita akan melihat kalau diri kita itu memasuki pintu tawadhu. Tapi selagi masih kita mempertahankan kita punya ego, dan ini bukan perkara, ini ego dia macam gunung yang kuat ada di kepala dan juga di dada setiap orang, yang setiap orang mau dihormati dan akan tercalar, tercabar emosi marah kalau orang tidak hormat kepadanya. Fahim tom gal, kata Abu Yazid al-Bustami, orang itu dikatakan tawadhu kalau tengok dirinya tak ada nilai. Lepas itu, bukan hanya itu saja, adalah melihat dirinya lebih hina, lebih rendah berbandingkan kepada orang lain. Kata baginda Rasulullah ketika mengajarkan tentang tawadhu, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarra. Mungkin saja kamu tengok orang itu kusut masai, rambutnya entah macam mana, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang mungkin tidak kusut masai, pakaiannya rapi, mungkin pun pakai selendang juga, mungkin pakai serban juga pun juga, mungkin pakai kopiah juga, belum tentu itu adalah satu nilai quality di sisi Allah Subhanahu wa taala. Le, kenapa kita pula nak menghukum orang daripada segi zahirnya, pakaiannya? Mula bila Nabi mengajar kita menilai orang daripada segi pakaian? Ini agama adalah agama menilai hati orang. Yang dinilai oleh Allah adalah hati orang, dan kita adalah berkonsepkan kepada agama ini tersebut tidak berhak menilai kedudukan seseorang daripada apa yang kita nampak.